yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air. Akhir-akhir ini banyak rekan-rekan netizen atau orang yang bertanya, kenapa sih motor saya akhirnya kok cepat soak atau cepat rusak? Ini saya jelaskan. Aki itu memang ada umurnya. Jadi ada masanya mungkin kurang lebih 3 atau 4 tahun. Tapi kalau 1 tahun lebih sedikit, aki sudah soak atau tekor, berarti ada salah penggunaan. Bisa jadi motornya itu mungkin dipakai tambahan, ornamen atau lampu dan sebagainya yang tidak sesuai dengan pabrikan. Yang sering sekali banyak terjadi pengguna motor metik seperti gini. Nah, ini motor metik, motor sekarang kan lampu depan, depan itu nyala terus seperti ini. Nah, kebanyakan orang berhenti itu langsung pakai standar samping seperti ini. Nah, kadang-kadang tinggal belanja atau tinggal apapun, otomatis daya lampu ini akan menyedot baterai atau dari aki. Itu yang menyebabkan aki mudah soak, mudah rusak. Yang benar seperti apa? Seperti ini, saya contohkan. Nah, habis hidup gini, berhenti matikan dulu, baru standar samping. Itu yang direkomendasikan. Yang kedua, ini saya rekomendasi yang lain. Kalau pagi hari, ini motor ini memang gak ada kickstarternya. Kalau masih ada kickstarter, usahakan pakai kickstarter, itu juga olahraga. Jadi itu hemat baterai atau hemat aki. Terus yang kedua, saya tutorial untuk kadang-kadang ibu-ibu itu, Pak, motor ini kalau kita standar tengah, jagang tengah itu susah, Pak. Bagaimana caranya? Begini saya kasih teori ya, ya atau bapak-bapak. Kadang-kadang orang itu salah. Seperti ini pasti ditarik, otomatis berat nggak bisa. Moga bisa ditingkatkan kameranya, Pak. Harusnya dua kaki jagang ini menempel dulu, menempel di lantai, baru diinjak. Ini akan mudah. Saya contohkan lagi ya. Ini menempel, dua-duanya menempel, diinjak langsung, ringan, jadi tidak berat. Tapi kalau masih menempel salah satu seperti ini kadang-kala sering terjadi, itu akan susah berat. Harusnya dua-duanya nempel, baru diinjak. Ini cara jagang tengah yang baik, tidak mengeluarkan tenaga banyak, tapi motor bisa dijagang tengah. Nah, itulah kadang-kadang yang tidak dimengerti oleh orang-orang, banyak orang. Mungkin hal sepele, tapi itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi usahakan kalau motor mati, poin yang pertama, seperti habis selesai, itu usahakan kontak dimatikan dulu. Habis itu standar samping. Itulah sedikit mungkin wawasan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan bagi saudara. Sekian, salam dari sahabat otomotif 3544 Pejagan. Jangan lupa komen, like.